kita bersama-sama melakukan upacara untuk para leluhur kita, seolah-olah kita memperingati mereka. Sesungguhnya hal ini juga sebagai sarana bagi kita bersama untuk saling merenungkan. Apakah kita ini berbeda yang sebagai manusia, ataukah yang mereka masih di alam halus sana? Kalau kita analisa, kita renungkan, tidak ada bedanya sesungguhnya. Kita punya badan jasmani dengan mereka yang tidak punya badan jasmani, tetapi mereka bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Mereka bisa melihat juga apa yang kita lakukan. Maka dengan demikian, yang lebih baik adalah belajar untuk memahami ketika kita masih hidup, mempersiapkan diri nanti sampai kematian itu sudah seberapa tinggi batin dan pikiran kita. Itulah sesungguhnya tugas dan kewajiban kita selama hidup, untuk belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita tidak demikian ini, kita nanti juga tidak paham antara perbedaannya untuk apa kita hidup. Itulah yang menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan. Sehingga waktu beberapa minggu yang lalu saya di Jakarta, ada umat yang anaknya masih umur 15 tahun. Dia sudah tidak mau sekolah. Apa? Sekolah tidak ada pentingnya. Akhirnya ibunya bingung nih, kenapa kok anakku bisa bicara seperti itu. Kemungkinan besar dia memang mungkin melihat melalui internet, baca-baca komik-komik yang mungkin dari Jepang, mungkin dari luar negeri yang macam-macam. Mungkin di sana juga katakan kalau kematian itu gini-gini-gini, ternyata di alam itu senang, menyenangkan, dan penuh kebahagiaan. Seolah-olah dia percaya dan yakin sekali apa yang dia baca itu, seperti itu nanti. Tapi sesungguhnya apa yang kita baca tidak sama dengan apa kenyataannya. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha juga begitu. Jangan cepat percaya dengan apapun juga yang kita baca. Karena kita tidak tahu apa sesungguhnya sesudah mati. Tetapi kalau kita lihat apa yang Sang Buddha ajarkan itu, kematian itu adalah ketidakmampuan kita menggunakan tubuh jasmani kita dan dilanjutkan energi kelanjutannya itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan gelombang pikiran kita pribadi masing-masing. Kalau kita sekarang ini, selama kita hidup ini, tidak pernah menata ulang cara berpikir, tidak pernah mengembangkan pola pikir kita dengan tepat dan benar, akhirnya kita sesungguhnya tidak tahu bagaimana kita untuk memperkaya batin kita. Disinilah yang dikatakan umat Buddha seharusnya harus tahu, harus paham bahwa sesungguhnya kita hidup itu adalah meningkatkan paramita kita. Apa yang harus kita sempurnakan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tanya mengapa kita bisa mati? Kematian itu bisa ada, bisa muncul karena kita masing-masing ini lahir ke bumi ini. Kalau kita tidak pernah lahir, ya tidak perlu sakit, tidak pernah tua, dan tidak perlu mati. Jadi yang menyebabkan utama kita mati itu adalah karena kita lahir.
Tapi juga demikian juga, ketika kita lahir, kita sudah merasakan lahir berproses sampai sekarang ini. Mana yang lebih banyak, kebahagiaan atau beban-beban yang begitu berat? Banyak masalah, banyak yang dikerjakan. Ternyata dalam hidup ini selalu ada masalah yang tidak pernah berhenti. Berpikir ulang. Karena keliru dalam memandang sesuatu itu selalu sering terjadi. Banyak orang ketika kita mendapatkan anak, semuanya senang, gembira, tertawa, senang dapat anak itu. Tetapi sebalik, ketika ada seseorang yang meninggal, kita menangis. Mengapa demikian? Kita seharusnya terbalik. Siapapun yang masuk lahir ke bumi ini, ternyata dia mengalami tantangan, problema, masalah, penderitaan, beban yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Yang pernah kita alamin ini, kita renungkan, nanti anakku juga seperti aku nanti, punya beban, punya masalah, punya ini dan itu, begitu kompleksnya. Seharusnya kita mengatakan kita saat lahir itu loh, mempersiapkan diri untuk kematian juga. Sedangkan orang yang sudah mati itu ya kita sesungguhnya juga tidak tahu kemana. Ketidaktahuan kemana itu, kenapa kok kita nangis, kita sedih. Nah ini tanda tanya yang perlu kita pikirkan, mengapa begitu. Sedangkan yang lahir itu kita tahu dia pasti mengalami beban yang sama seperti kita ini. Maka dengan demikian inilah yang penting saat ini, kita ini harus tahu bahwa kelahiran itu pasti terjadi dalam diri kita. Demikian juga kita bersama-sama yang sedang merayakan Natal. Natal itu artinya adalah hari kelahiran bagi kelompok tertentu yang diagungkan oleh mereka sebagai hari raya mereka. Kita-kita juga sama, kita sudah lahir ke bumi ini. Kita juga bersama-sama merayakan tahun baru. Siapapun yang lahir, kita selalu mengucapkan berbahagialah kamu ya punya anak. Selalu mengucapkan selalu berbahagia. Ketika kita mengucapkan tahun baru juga begitu. Happy happy ya, happy happy new year ya. Selalu juga mengucapkan selamat tahun baru. Maka dari itulah yang dikatakan kita sebagai umat manusia juga begitu. Ternyata kita lahir ke bumi ini tujuannya itu bukan hanya mau happy saat lahir, juga bukan mau happy hanya tahun baru. Kalau kita hanya happy tahun baru, nanti tahun baru tanggal 1 Januari 2018 kita baru mengatakan aku happy. Kalau sebelum itu enggak happy kan begitu. Jadi bukan saat itu yang kita katakan happy, tetapi kita harus tahu. Kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan formalitas seperti itu dengan pengertian. Supaya umat Buddha itu jauh berbeda dengan cara memandang siapapun juga. Karena kita diminta oleh Sang Buddha, kalau bisa, bagaimana kita mampu menciptakan pikiran kita setiap momen pikiran kita itu mampu menciptakan kebahagiaan. Itulah yang paling penting. Bukan bahagianya nanti tahun baru, nanti waktu ulang tahun hari lahir kita, kita bahagia. Bukan. Kalau gitu berarti satu tahun hanya berapa kali?
tahun baru kita ikut senang, ikut gembira. Mungkin nanti Waisak ikut senang, ikut gembira. Nanti tahun hari kelahiran kita gembira. Jadi etong-etong sedikit kegembiraan kita. Banyak susahnya berarti. Nah ini ada keliru dalam cara memandang kita hanya happy waktu Natal, happy waktu Waisak, happy waktu kita lahir, happy waktu kita tahun baru. Salah. Maka dari itulah kita harus memahami ketika kita lahir ke bumi ini, marilah kita bersama-sama belajar. Belajar untuk mengerti. Belajar untuk memahami bahwa tujuan kita bersama ini mengikuti teknik yang diajarkan oleh Sang Buddha supaya kita memiliki kemampuan manajemen kehidupan kita yang memang sudah diajarkan oleh Sang Buddha.